Rupanya ada tamu tidak diundang datang ke tempat kita. Aragani, bawa pulang anak-anak. Aku pergi dulu. Baik, Guru. Ah.
tujuan kalian datang kemari? Ki Astagina, kedatanganku kemari untuk adu tanding antara murid kita. Kau pikir murid-muridku itu bersembunyi di dalam gentong Durgalapati? Sudahlah, kau tidak usah berdalih. Kau tidak akan menemukan kitabku. Sudah kutanam di dalam laut. Tapi tantanganmu akan kuterima. Yang sebanding dengan muridmu itu adalah Brahma. Ayo. Aku mengaku kalah, Ki Astagina. Muridmu memang hebat. Tetapi satu waktu kami akan kembali lagi untuk membayar kekalahan ini. Aku belum kalah, Brahma. Ayo. Brahma, kamu harus lebih giat lagi belajar. Baik, Paman. Bagus sekali. Hampir saja ayah kena. Kanda Senopati, anak perempuanmu kalah di silat Hadiraksa. Saya ingin dia kelak jadi pendekar, Kanda Senopati. Anggun, ayo. Anggun sungkem dulu sama Gusti Senopati. Ayo. Baik, Ayah. Ayo. Anak manis, kamu sepantasnya menjadi seorang istri pejabat tinggi, bukan jadi pendekar. Saya ingin jadi istri raja, tapi saya juga ingin jadi pendekar. Tulangmu memang bagus. Kamu pasti bisa akan menjadi pendekar. Nah, sekarang kamu berlatih dengan Angka Wijaya. Paman ngobrol dulu dengan bapakmu. Anak paman bisa silat? Tentu. Semua laki-laki harus bisa silat. Kamu berani lawan dia? Berani? Tidak mau, Ayah. Terlalu mudah lawan perempuan. Paling-paling bisanya cuma nangis. Sombong. Kalau mau jadi pendekar, tidak boleh cepat marah. Ya? Baik, Paman. Maaf, saya bukannya meragukan rencana Kanda Senopati. Pajajaran terlalu berbahaya untuk kita sentuh. Keraguanmu sama dengan keraguan Gusti Mahapati ketika kita akan menyerang Madangkara. Tapi apa nyatanya? Hanya dalam 5 hari, Madangkara takluk. Tapi pajajaran lain, Kanda. Mungkin hanya Majapahit yang mampu mengimbangi kekuatan bala tentaranya. Itu sebabnya kita ajak Tanjung Singguru bergabung.
Kalau rencana jangka panjang ini disetujui Gusti Mahapati, kita harus segera menyusupkan orang-orang kita ke Pajajaran untuk merongrong kekuatan mereka dari dalam. Aku hanya minta dukunganmu di depan Gusti Prabu. Hal ini sangat penting agar Gusti Prabu tahu bahwa gagasan besar ini adalah gagasan kita, orang Kuntala. Jadi bukan gagasan si Jayaraga. Kanda benar. Sudah lama saya muak melihat penjilat itu. Kalau Kanda Senopati menugaskan saya, sekarang juga saya bunuh si Jayaraga itu. Jalan. Kita masih memerlukan tenaganya untuk mata-mata. Agar urusan sisa-sisa orang Madangkara tidak lagi menjadi beban kita. Akhirnya, sampai juga waktu yang ditentukan Sang Prabu. Purana harus pulang untuk mulai belajar soal hidup dan mempelajari kehidupan yang sebenarnya. Kanuragan sebenarnya hanyalah sebuah alat untuk bisa mempertahankan kearifan. Sebenarnya, saya masih ingin lebih lama di sini, Eyang Guru. Saya ingin belajar. Rasanya haus saya pada ilmu yang Eyang miliki. Baru setetes saya nikmati. Aku senang ucapanmu. Orang bijak selalu kehausan akan ilmu. Tapi ketahuilah Purana, bahwa ilmu itu tidak hanya ada di sini. Ilmu sesungguhnya ada dalam kehidupan. Itulah sebabnya orang-orang dari negeri matahari terbenam mengatakan. Pak Gurumu. Yang Astagina. Besok pagi datang ke rumahku di Tegal Panjang. Bi, untuk apa saya ke rumah Bibi? Untuk uji tanding dengan muridku. Paman, kamu gegabah. Lain kali jangan seperti ini. Bagaimana kalau dia menjebakmu? Tapi dia mengaku orang Madangkara, Paman. Paman belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Jadi, saya harus bagaimana, Paman? Sebuah tawaran pantang ditolak. Kau tetap harus menghadapinya. Hitung-hitung cari pengalaman. Baik, Paman. Thank you.
datang, murid Ki Astagina. Silakan masuk. Aku senang kau mau datang memenuhi undanganku. Maksudku tidak lain ingin mencoba kemampuan ilmu silat muridku sampai di mana. Tentunya dengan satu syarat. Kalau kau bisa mengalahkan Lasmini, maka akan kuajarkan satu jurus ilmu andalanku. Dan kalau kau yang kalah, kau harus ajarkan Lasmini satu ilmu andalan Ki Astagina. Maksud Nini, saya harus bertanding dengan dia? Kenapa? Kau jangan melecehkan wanita. Sombong. Kau pikir hanya lelaki saja yang paling hebat di dunia ini? Maaf, maksud saya bukan begitu. Saya cuma belum pernah berkelahi dengan seorang wanita. Kalau begitu, tunggu apa lagi? Ayo mulai. Maaf. Bagus. Seorang pendekar memang harus jujur. Harus mau mengakui kekalahannya. Kau memang hebat, anak muda. Nini terlalu menyanjung. Saya masih perlu belajar pada Nini. Akan kupenuhi janjiku. Mulai besok, kita berlatih. Terima kasih, Nini. Kalian sudah melanggar peraturan kerajaan. Berani menjual langsung rempah-rempah pada orang Pajajaran. Kalian harus menerima hukuman. Kami butuh makan dan biaya untuk menggarap tanah, Raden. Harga yang Gusti berikan pada kami terlalu murah. Tidak bisa mencukupi untuk kebutuhan kami. Kami lapar, Raden. Betul. Kami lapar. Kami lapar, Raden. Kami lapar. Kami lapar, Raden. Itu salah kalian. Karena menanam lada terlalu banyak hingga harga jual turun. Masih untung kami mau beli. Tapi buktinya, kami bisa menjual sendiri dengan harga dua kali lipat, Raden. Kurang ajar. Ini melanggar hukum. Penjarakan dia. Ayo, tindakanmu sudah keterlaluan, Raden. Itu masih enteng. Mestinya mereka dihukum gantung. Kau tahu, uang yang mereka miliki akan dipakai untuk membiayai pemberontakan untuk melawan kita. Kenapa Raden yakin mereka akan memberontak? Karena mereka orang-orang Madangkara. Itu karena mereka terlalu ditindas. Aku tidak mengerti maksudmu, Dinda. Mereka akan patuh kalau kita perlakukan baik dan adil. Omong kosong. Bakar barbah itu dan umumkan ke seluruh desa. Barang siapa yang berani menjual lada kepada orang Pajajaran akan dihukum mati. Raden, kuasai dirimu. Aku tidak mengerti maksudmu, Dinda. Kalau mereka diberi kelonggaran, mereka akan berani melawan kita. Itu hak mereka. Karena negeri ini milik mereka. Tanah air mereka.
Omonganmu makin keblinger, Dinda Anggun. Kalau omonganmu terdengar oleh ayahku, kau akan mendapat kesulitan besar. Aku hanya mengatakan keadaannya sebenarnya. Kalau itu dianggap salah, aku siap menerima apapun yang menimpa diriku. Bakar semua! Sangka gadis secantik ini serangannya sangat keji. Apa jadinya kalau aku tidak memiliki ilmu kanuragan? Mungkin kepalaku sudah hilang. Jangan banyak mulut. Walau senjataku sudah kau ambil, bukan berarti aku kalah. Dan aku tidak takut. Anak muda selamanya selalu begitu. Terlalu menuruti kata hati. Akhirnya jadi cepat marah. Apa kamu pikir orang tua selalu benar? Jangan kamu kira aku tidak tahu. Banyak orang tua yang ucapannya tidak sesuai dengan tindakannya. Dan aku juga tahu. Banyak orang tua yang tidak mempunyai jiwa satria. Yang ucapannya tidak bisa didengar. Siapa kamu sebenarnya? Aku pamannya Brahma. Maafkan kelancangan saya, Paman. Tidak apa-apa. Kenapa tiba-tiba sikapmu berubah? Karena Paman orang Madangkara. Kata Nini, saya harus bersikap baik pada semua orang Madangkara. Karena saya juga orang Madangkara. Anak siapa kamu? Ibuku Dewi Ratnasih. Ayahku, aku tidak pernah melihatnya. Kata ibu, beliau seorang senopati Madangkara. Beliau gugur waktu melawan orang Kuntala. Entah beberapa tahun yang lalu. Ada apa, Paman? Tidak apa-apa. Aku ingat ada sesuatu yang tertinggal. Tolong sampaikan saja pada Brahma. Kutunggu di sungai. Kau menangkap gerakan-gerakan jurus tembang bidadari ciptaanku. Lain sekali dengan Lasmini. Sudah 3 bulan, dia belum bisa melakukannya sesempurna kamu. Karena saya lebih dulu menangkap inti gerakannya, Nini. Langkah dan kembangan akan mudah dilakukan kalau saya sudah menangkap saripatinya. Pintar kamu. Dulu aku juga pernah diajari hal seperti itu oleh guruku.
Lasmini. Hanya 3 hari Brahma sudah mampu melakukannya dengan sempurna. Kamu sudah hampir 3 bulan, belum juga becus. Terima kasih. Sebentar, Nini. Ada apa? Dia kan laki-laki, tentu saja lain dengan saya. Itu karena pikiranmu tidak pada jurus-jurus yang kau pelajari. Otakmu entah terbang kemana. Jangan marah, Nini. Kalau Kakang Brahma ada di sini, 3 hari jurus itu pasti bisa saya kuasai. Lasmini, Lasmini. Laki-laki saja dalam pikirannya. Tadi ada pamanmu kemari. Kemana pamanku? Pamanmu aneh. Dia tanya asal-usul saya. Sesudah saya jawab, tiba-tiba dia murung. Terus pergi. Kemana ya? Dia menunggumu di sungai. Aku ikut, Kakang. Jangan. Maaf, Paman. Apakah saya mengganggu? Tidak apa-apa. Duduklah. Apa yang terjadi, Paman? Paman tidak mengira akan mendengar berita seperti itu. Tadi Lasmini mengaku sebagai anak Paman. Untungnya dia tidak tahu kalau Aragani itu paman sendiri. Paman masih kurang yakin karena menyaksikan sendiri kejadian itu. Pertahanan terakhir dari Madangkara adalah benteng Kiriwana yang hari itu digempur habis-habisan oleh bala tentara Kuntala. Kami berusaha mati-matian mempertahankannya. Mencari ilmu dari mulai lahir sampai ke liang kubur. Tujuh tahun ternyata begitu singkat, Brahma. Rasanya baru kemarin kita kenal, baru kemarin kita bermain-main. Tapi sekarang aku harus pulang ke Pajajaran. Perpisahan memang pedih, Pangeran. Tapi pulang, biar bagaimanapun, pasti menggembirakan. Aku akan bahagia sekali kalau kau mau ikut aku ke Pajajaran. Aku belum boleh turun gunung, Pangeran, sebelum aku menguasai seluruh ilmu Kiastagina. Karena tanpa itu, aku tidak bisa membantu perjuangan rakyat Madangkara. Aku yakin kau akan jadi orang hebat, Brahma. Moga-moga cita-citamu untuk merebut kembali negerimu dari tangan orang Kuntala akan terwujud. Dan bila tiba saatnya, aku siap membantumu.
Aku pun siap membela pangeran kalau pangeran dalam kesulitan. Hanya ini kenang-kenangan dariku. Terima kasih pangeran. Aku pun mau memberi kenang-kenangan. Pangeran. Ayo. Ada yang bisa saya bantu ke sana? Maaf, saya mau tanya, apakah benar di sini tempat penjual burung? Benar, memang di sini tempatnya. Kalau Kisanak ingin membeli burung Raja Wali, kebetulan tinggal satu ekor. Benar, burung itu yang sedang saya cari. Di mana dia? Ada di dalam. Mari. Oh, iya. Silakan ke sana. Terima kasih. Sudah dibersihkan, Paman. Oh. Mari. Selamat datang, Jawur. Agak terlambat kamu datang. Bagaimana kabar Kakang Arya Wisnawa? Dia sedang mempersiapkan jagonya. Mungkin tidak lama lagi turun gunung. Bagus. Gotawa, sebaiknya kita mulai saja. Begini, saudara-saudaraku. Berita terakhir yang kita dengar. Hubungan orang-orang Kuntala dengan Pajajaran semakin memburuk. Sebab mata-mata Pajajaran sudah mencium rencana Kuntala dan Tanjung Singuru mau menyerang negerinya. Lalu apa yang harus kita lakukan, Kakang Gotawa? Kalau menurut saya, bila benar sampai terjadi Kuntala menyerang Pajajaran, itu saat yang paling tepat buat kita untuk menyerang Kuntala. Aku setuju. Coba nanti kita bicarakan dengan Senopati Aragani. Dan jangan lupa, Kakang, sekalian kita tanyakan tentang harta Madangkara yang berhasil diselamatkan. Ya. Kita memang perlu biaya yang besar. Menurut Eyang Astagina, kau sudah berhasil menguasai seluruh ilmu pedangnya. Sekarang Paman ingin lihat. Buktikan.
Sekarang, kamu sudah tidak lagi menjadi milikku, tapi menjadi milikmu sendiri. Oleh sebab itu, setiap langkah dan tindakan menjadi tanggung jawabmu sendiri. Karena itu, setiap melakukan sesuatu, harus lebih dulu kamu pikirkan akibatnya. Aku sudah tidak punya lagi ilmu yang bisa kuturunkan padamu, Brahma. Semuanya sudah kau pelajari dengan sempurna. Dan dalam keadaan seperti ini, seorang guru akan sampai pada kebimbangan. Saya kurang mengerti, Eyang Guru. Kebimbangan macam apa yang Eyang Guru maksudkan? Ilmu yang kuturunkan padamu sudah mampu untuk menghancurkan umat manusia. Kebimbanganku, apakah kamu mampu menahan diri, mampu mengendalikan hawa nafsu? Sebab kalau tidak, kamu akan berubah menjadi budak Betara Kala yang akan menyengsarakan umat manusia. Mudah-mudahan, Sang Pencipta Jagat selalu melindungi saya dari pengaruh hawa nafsu. Saya berjanji tidak ingin mengecewakan Yang Guru. Bagus. Terima kasih, muridku. Dengan begitu, aku lega melepas kepergianmu. Setelah kita melewati jajaran Bukit Menglayang, maka kita akan bertemu dengan Kali Cisalak. Setelah itu, kita masih akan melewati sebuah gunung lagi. Gunung apa, Paman? Gunung Cermai. Kau kelihatannya murung, Brahma. Kenapa? Saya sedih, Paman. Kalau kita sudah sampai di kota nanti, berarti saya harus berpisah dengan Paman Raja Wali. Ki Astagina sudah memberi izin pada Paman. Kapan saja kita membutuhkan, kapan saja kamu memerlukan, Paman Raja Wali akan selalu siap menemani kita. Tentu saja kamu harus memanggilnya. Bagaimana caranya, Paman? Paman Raja Wali bukan burung sembarangan. Kepekaannya sangat luar biasa. Kamu harus semedi untuk hubungan batin dengannya. Terima kasih, Paman. Tidak apa-apa, Kek. Tidak, Den. Hei, Gembel. Lain kali jangan suruh kakekmu berkeliaran di jalanan. Maaf, Raden. Dia gugup dibentak oleh pengawal-pengawal Raden. Mereka itu harus dikasari. Kalau tidak, mereka akan berani melawan kita. Dan akhirnya, akan berani memberontak pada kita. Ini hajat sekali ya.
Tuaknya tambah 3 tahang. Ya. Bawa sini semua daging bakar yang sudah matang. Ya. Was, pinggir. Ayo, boleh di ini. Ah, amis, aramis. Ayo. Permisi, Pak. Ya. Don, angkat Don, cauna Don. Ada apa? Apa di sini jual daging burung, Pak? Oh, ada. Tapi tinggal burung Raja Wali. Mungkin banyak burung-burung elang mampir kemari, Pak. Oh, tentu, Den. Tiap hari juga ada. Ah, berikan pada mereka yang menggunakan sandi kita. Saya laksanakan, Den. Kelakuannya memuakkan. Ternyata anak buahmu seorang pengkhianat. Siapa mengkhianati siapa? Kamu jangan sok pahlawan. Untuk orang-orang macam kita, Kuntala maupun Badangkara sama saja. Untuk binatang pemakan bangkai macam kamu, memang. Tapi bagiku, aku tetap setia sebagai orang Badangkara. Lain kali kita lanjutkan ini. Mengapa tepuk tangan? Karena saya gembira. Ternyata Bibi mampu mengalahkan berandal-berandal itu. Anak kemarin sore. Saya tahu. Sebenarnya Bibi bisa lebih cepat melumpuhkan mereka. Tapi Bibi sengaja menjajaki ilmu mereka, terutama bajingan yang terakhir itu. Siapa namamu? Brahma. Pasti kamu baru turun gunung. Dari mana Bibi tahu? Dari cara bicaramu yang sok tahu. Thank you.
Lebih baik ungsikan Sang Prabu sekarang juga. Beberapa saat lagi benteng ini pasti jebol. Kemana akan saya ungsikan Kakek Senopati? Bawa mereka ke desa Babakan Sari. Dharma Sukarta, tolong bawa istri dan anakku sekalian. Berikan ini padanya. Untuk anakku yang akan lahir. Siaga, Kakang. Jayaraga, Dharma Salira, kalian pertahankan gerbang Daksina dan Paksina. Siaga. Siaga, Kakang. Senopati yang menyuruh saya, Gusti Dewi. Gusti Dewi disuruh mengikuti rombongan Sang Prabu. Dan Gusti Dewi disuruh menyimpan kalung ini untuk anak Gusti. Terima kasih. Yeah!
Kau tidak usah melawan lagi Aragani. Narapatimu sudah berguguran. Aku kira kalau kau mau bekerja sama, rajaku masih mau menerimamu. Mana rajamu? Katakan Aragani. Aku jamin kau akan mendapat pengampunan dari rajaku. Kau harus bisa menerima kenyataan ini. Sekarang Madangkara sudah menjadi bawahan Kuntala. Ayo bilang. Kau harus katakan, Aragani. Dengarkan semua. Aku tidak akan pedulikan tata krama perang. Kutunggu sampai besok pagi. Kalau kalian masih juga belum mau mengatakan di mana raja kalian, maka tidak ada jalan lain. Kalian semua harus mati. Tunggu! Saya akan bicara, Kanjeng Sinopati. Jayaraga, dewa akan mengutuk sikapmu pengkhianat. Dia lebih punya otak daripada kalian. Saya tidak bisa bicara di sini, tapi akan saya katakan semua yang Tuhan butuhkan. Adiraksa, lepaskan ikatannya. Bawa dia ke dalam. Kita ajak berpesta dia bersama. Pengkhianat! Siapa bapak? Aku orang Madangkara. Cepat lari sebelum bala bantuan datang. Kalau mau menemui aku, datang ke pantai selatan. Yup. Kakang Aragani, sebaiknya kita istirahat dulu. Jangan. Malam ini kita harus bertemu Baginda Prabu. Aku sangat mengkhawatirkan keselamatan beliau.
Dharma Soekarta. Apa yang terjadi dengan Sang Prabu Dinda? Hancur. Semuanya hancur, Kanda. Mereka membakar rumah pengungsian Gusti Prabu. Semuanya tewas, Kanda. Kapan terjadinya, Kanda? Belum lama. Kami masih tidur. Ketika mereka datang. Maafkan hamba, Kanda. Karena tidak berhasil melindungi Gusti Prabu. Kau sudah berusaha. Dewata akan tahu kesetiaanmu pada raja. Saya melihat Tumenggung Jayaraga ada di antara mereka. Pengkhianat. Aku bersumpah akan kubakar Jayaraga hidup-hidup. Saudara-saudaraku, sekarang kita hanya berenam, tapi kita tetap punya kewajiban untuk merebut kembali tanah air kita. Kalian pakai ini sebagai tanda kesetiaan kita pada Madangkara. Sementara kita berpisah, kita menyebar, bersembunyi di desa-desa, menyamar sebagai rakyat biasa. Kanda Senopati mau kemana? Aku mau ke Gua Pantai Selatan. Akan berguru pada orang yang telah menolong kita. Ingat, sandi kita adalah pedagang burung. Hamba mohon maaf, Baginda. Ini semua kesalahan hamba. Dewata Agung, hamba bisa mengerti ini semua kehendak Dewata. Tapi maafkanlah hamba kalau hamba belum bisa menerima kenyataan ini.